Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dapur Lulu ya teman-teman. Di video kali ini Dapur Lulu akan membuat resep olahan terong campur daging ya teman-teman. Ini masakan Arab yang rasanya enak banget dan membuatnya pun gampang banget, simple banget. Nah teman-teman, jika kalian penasaran bagaimana cara membuatnya, simak aja di kontennya Dapur Lulu sampai selesai. Dan yang baru menemukan channel Dapur Lulu, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, subscribe, dan komen, dan tekan juga loncengnya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen. Semoga kebahagiaan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezekinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai memasaknya bersama-sama di Dapur Lulu. Oke teman-teman, di sini Dapur Lulu akan potong dulu ya. Bawang merahnya kita potong seperti ini, potong kecil-kecil. Nah, di sini Dapur Lulu menggunakan 1 butir bawang merah besar. Oke. Masukkan ke piringnya. Oke guys, lalu di sini udah perlu juga menggunakan bawang putih. Bawang putihnya dikira-kira aja jika kalian nggak suka banyak bawang putih. Nah, di sini udah perlu cincang bawang putihnya, cincang kasar aja. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini juga ada daun ketumbar ya teman-teman. Daun ketumbar, dan ini tuh bikin masakan tuh jadi sedap ya kalau ada daun ketumbar itu. Nah, di sini juga dia perlu menggunakan daging sapi ya. Ini daging cincang ya teman-teman. Lalu di sini udah perlu juga akan potong mengupasnya ya, mengupas terongnya. 3 butir terong ya teman-teman, ini terong hitam. Oke guys, kita potong aja seperti ini ataupun sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing memotongnya. Nah, di sini udah perlu motongnya begini, jadi bulat-bulat gitu. Oke, di sini udah perlu akan menaburkan, akan meremasnya pakai garam ya teman-teman. Nah, di sini udah perlu tuh nggak dicuci ya teman-teman, karena mau digoreng. Tapi sebelumnya juga udah dicuci ya. Nah, kali ini udah perlu nggak mencuci karena mau digoreng supaya tidak berair gitu. Nah, ini pun kalau udah itu tuh nanti tuh diperas juga ya. Ini tuh berair loh teman-teman, padahal kan nggak dicuci ya gitu. Oke, di sini akan Dapur Lulu goreng dulu. Kita sudah memanaskan minyaknya ya teman-teman. Nah, di sini Dapur Lulu tuh sambil diperas-peras gitu air dari terongnya gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman seperti ini ya tuh. Sebelum digoreng tuh di sini kita perlu peras seperti ini, karena walaupun bagaimanapun ini masih keluar airnya ya, teman-teman. Jadi supaya enggak berair gitu kalau digoreng. Jadi cukup ditaburkan dengan garam dan jangan dibilas ya, teman-teman. Oke, di sini udah matang, kan gak perlu angkat aja.
Oke, teman-teman. Lalu di sini dapur juga akan menggoreng lagi. Nah, teman-teman, kita goreng sampai selesai ya. Goreng semuanya. Nah, jadi videonya singkat aja. Kalau sudah digoreng semuanya ya teman-teman, ini minyaknya itu pun sisanya masih ada. Jadi kita buat numis bawang merah dan bawang putih. Nah, ini udah perlu nggak ditambahkan lagi minyaknya, cukup bekas goreng terong tadi ya. Nah, jika kalian mau ditambahkan minyaknya boleh. Nah, di sini udah cukup banget minyaknya seperti ini. Karena terongnya itu kan mengandung minyak ya teman-teman. Oke, di sini kita tumis-tumis sampai benar-benar berbau harum dan layu. Nah, di sini dapur Lulu tuh masukkan apa namanya daging cincangnya, lalu disisakan sedikit ya teman-teman daging cincangnya ini, nggak semuanya, takutnya kebanyakan gitu. Oke, kita aduk-aduk. Lalu kita di sini tambahkan dengan tomat. Tomatnya kita kira-kira kalau kurang kita tambahkan lagi. Oke, lalu tambahkan di sini satu maji ya, teman-teman, atau kaldu gitu, penyedap rasa. Tambahkan juga di sini lada hitam, setengah sendok kecil lada hitam. Lalu tambahkan juga di sini jinten bubuk, setengah sendok kecil. Oke guys, ini bumbunya tuh simpel banget ya. Oke, di sini juga dia perlu menambahkan bumbu campur ya teman-teman, bumbu campur Arab. Nah, jadi tomatnya itu kan kurang, jadi ini dia semuanya satu kaleng. Jadi karena dia perlu tuh menggunakan tomat kalengan, jadi satu kaleng dia perlu campurkan semuanya. Oke teman-teman, seperti ini. Lalu tambahkan garam ya teman-teman, tambahkan garam secukupnya karena tadi di terongnya itu udah ada garamnya, jadi ada majinya juga terasa garam ya. Oke, jadi kira-kira aja. Oke guys, lalu di sini kalau udah terasa matang dagingnya itu, yang terakhir tambahkan atau masukkan daun ketumbarnya, lalu aduk-aduk sampai benar-benar layu dan si dagingnya juga matang gitu ya teman-teman. Oke, oke, di sini kita tutup sebentar sambil menunggu dagingnya. Kita tata dulu terongnya di sini ya, gini ya teman-teman. Oke, jadi di sini tuh kita tata, lalu kita masukkan seperti ini. Oke teman-teman, seperti ini. Nah, di sini dapur itu akan menjadi dua tingkat. Nah, kita tambahkan lagi di atasnya seperti ini.
Oke, teman-teman, lalu tambahkan juga atau masukkan lagi si dagingnya tadi ya. Oke, teman-teman, begini. Nah, di sini dia perlu juga tambahkan dengan keju ya. Nah, jika kalian nggak punya keju, nggak jadi masalah, teman-teman ya. Ini karena ada keju, jadi dia perlu pakai keju. Oke, nah di sini akan dia perlu panggang ya, dengan api di atas aja gitu, selama 5 menitan aja gitu. Oke, di sini udah matang ya teman-teman. Nah, kejunya juga tuh udah merah. Nah, teman-teman, di sini akan dia perlu ambil ya teman-teman. Ini enak banget. Bisa dimakan dengan roti ataupun bisa dimakan dengan nasi ya teman-teman. Nah, jika kalian mau pedas, boleh ditambahkan, dipotongkan dengan cabai gitu. Nah, di sini dia perlu nggak pakai pedas-pedasan gitu ya. Nah, ini pun juga bisa untuk anak-anak. Ini tuh enak banget teman-teman. Ini namanya mosega ya, masakan Arab. Bisa dimakan dengan roti ataupun bisa dimakan dengan nasi ya. Dan ini tuh enak banget. Seperti ini tuh teman-teman. Kalian ini harus coba. Nah, teman-teman, semoga kalian suka di video dapur Lulu kali ini, masakan Arab terong dimasak dengan daging seperti ini. Namanya mosega. Mosega apa mosega ya, lupa juga aku namanya. Nah, ini enak banget. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Selamat mencoba. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.